Halo semuanya, teman-teman Sinau Saham, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini kita ulas pembelajaran kembali ya teman-teman ya. Pada hari ini kita belajar tentang support ya teman-teman ya. Support, besok kita ada support dan resisten, tapi untuk kesempatan yang baik ini kita coba belajar tentang support. Nah, bagaimana kita bisa menentukan area support atau area-area di mana harga tidak bisa kemungkinan ya untuk terhambat turun di bawah, tidak lebih jauh dari situ, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum di sana, pantulan-pantulan di sana di area-area support itu untuk meraih sebuah keuntungan ya teman-teman ya dalam bertrading ataupun berdagang saham di sini. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat datang baru bagi teman-teman yang sudah baru ya, yang bagi teman-teman yang baru datang, baru melihat channel Sinau Saham, saya ucapkan welcome, selamat datang. Selamat bergabung ya. Di sini adalah media di mana kita bisa belajar bersama-sama ya, sharing, berinteraksi langsung bersama kita, bersama teman-teman semuanya. Intinya belajar. Dengan cara kita bisa melakukan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya di channel ini. Di sana banyak sekali kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Intinya belajar mengupgrade skill kemampuan kita, baik itu teknikal maupun fundamental seputar saham, reksadana dan unit link. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ya, sudah setia bersama kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Kita langsung ke pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, support adalah suatu area ya, harga di mana kemungkinan untuk harga turun lagi di area bawah itu kemungkinannya akan sulit ya, dan ada biasanya secara historikal dia akan ada pantulan-pantulan. Nah, kita pantulan itu kita bisa memanfaatkan untuk buy ya teman-teman ya. Oke, kita di sini belajar bagaimana kita menentukan titik support supaya kita bisa meraih sebuah profit dengan mudah. Ya, intinya kita belajar konsep di sana, yang utama adalah tentang support dan resisten. Yang lain-lain itu hanya sebatas tambahan ya teman-teman ya, seperti indikator. Cuma poin intinya di sini adalah support dan resisten, supply and demand ya teman-teman ya. Berbeda dengan fundamental, tapi di sini teknikal lebih khusus di penawaran dan harga penawaran ya, dan permintaan seperti itu. Nah, oke, kita langsung dihadapkan pada satu grafik candlestick ya teman-teman ya, dari apa ini, Global Mediacom TBK. Kita cari titik terendahnya seperti itu teman-teman ya. Kita klik di sini. Oke ya, kita coba dipersempit lagi gambarnya supaya kita lebih mudah di dalam mengidentifikasi ya teman-teman ya. Coba kita perkecil kembali. Iya, ini sepertinya sudah agak terlihat ya teman-teman ya, untuk area-areanya. Nah, katakanlah dalam contoh di sini ya, kita ambil di sini harga terendah, kita menggunakan garis trendline ya teman-teman ya untuk menentukan harga. Baik teman-teman, kita coba lihat, taruh di sini ya. Ini untuk teman-teman yang mungkin baru gabung atau masih baru belajar di dunia saham trading ya, ini bisa menjadi bahan pembelajaran awal ya teman-teman ya, yang nantinya bisa mengantarkan kita bersama untuk meraih sebuah profit ya, seperti itu. Ini harga terendah. Nah, kita tarik aja teman-teman, seperti kita hubungkan ke titik yang selanjutnya seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin kayak gini, seperti ini ya. Oke, kita naikkan sedikit teman-teman ya. Coba kita agak ke sini ya, ini terendahnya. Oke ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Sekarang kita perbesar di zoom. Nah, seperti itu.
teman-teman bisa lihat di sini pada perjalanan di sini ya. Ini area atau garis titik supportnya di 2012 ya teman-teman ya, untuk contoh dia mantul membal ke atas setelah mendekati area yang bawah ini, garis support ini. Kemudian dia naik membal dan turun lagi mendekati area sini, dia membal lagi naik ke atas teman-teman. Itulah definisi ataupun fungsi daripada area-area support. Sama ya teman-teman ya. Aduh, sebentar. Oke, bisa lihat. Membal lagi di sini. Ya, di sini juga masih membal. Dia nyentuh di garis support trendline ini, dia membal lagi ke atas. Nah, dia membal. Kita tarik ke sini lagi. Contoh misalnya kita di sini teman-teman, ya. Nah, kita bisa menentukan entry di sini. Ya, katakanlah ini yang terakhir di sini, candle terakhir. Nah, ini dia. Coba kita panjangkan lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi mudah ya. Nah, sudah sampai sini dia patah. Ya, dia patah terus downtrend terus sampai ke sana ya, teman-teman ya. Kita contoh sampai di sini teman-teman. Ya, di sini. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah menentukan titik poin entry kita di mana ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di harga terakhir di sini yang candle warna merah ya teman-teman ya. Kita zoom, kita berbesar lagi. Ya, ini dia yang merah ini. Dia closing di 21.50 ya teman-teman ya. 21.50. Sebentar. Dia low-nya ada di 2.100. High 22.25 dan open di 2.200 teman-teman ya. Oke ya, kita tarikkan lagi di sini. Nah, di sini. Nah, kita opennya perhatikan teman-teman ya. Jadi kuncinya, keywordnya adalah kita menentukan yang pertama garis support trendline tadi seperti itu ya, menghubungkan titik harga terendah ke titik harga rendah berikutnya, terus seperti itu. Nah, kita menunggu yang berikutnya adalah tunggu ada candle pullback ya, atau candle yang candle yang tutup atau closing ya, lebih tinggi ataupun sama dengan harga pembukaan candle yang merah ini. Nah, yang ini itu ya. Jadi dia akan opennya ada di berapa tadi? 2.200 ya. 2.200 minimal nih nanti candle berikutnya. Ya, open ada di 2.300. Berarti di sini kita momentum buy di sini, teman-teman. Ya, buy. Bisa teman-teman juga lihat entry-nya pakai auto order ya. Bisa pakai auto order. Kemudian kita langsung buy di 2.000 berapa ini? Katakanlah closingnya di 225 ya, 2.225. Kita open pakai auto order ya. Kemudian stop lossnya kita ambil di bawah teman-teman ya, di bawah harga ini ya. Ambil di bawah di harga ini, di harga yang candle yang hijau ini, yang candle panjang.
dan target profitnya tentukan teman-teman ya, sesuai dengan apa namanya, ekspektasi teman-teman. Jadi intinya kita di sini, di video ini kita menentukan untuk tentang garis support trendline ya teman-teman ya, untuk target profit dan stop loss teman-teman bisa apa namanya ya, disesuaikan dengan kebutuhan ataupun sistem yang teman-teman pergunakan. Jadi biasanya kalau saya, kita menggunakan ATR ya, seperti yang video-video sebelumnya, menggunakan ATR untuk alat bantu kita. ATR-nya default, kemudian dikalikan 2,5 kalinya ATR, seperti itu. Nanti dikurangi harga buy. Harga buy-nya tadi kita di 2225 ya teman-teman ya, dikurangin, kemudian target profitnya di misalnya 3 kalinya dari ATR ditambahkan harga beli, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini bisa lihat teman-teman di sini harga membal terus naik setelah terjadi pullback tadi, menyentuh garis support trendline. Membal terus naik, tertinggi terakhir sampai nyentuh di high 2625 ya teman-teman ya. 2625. Tadi kita opennya di 2225 teman-teman. Jadi lumayan ya teman-teman ya, ada keuntungan ataupun profit 400 per lembar saham. Oke ya teman-teman ya, sangat mudah, simple, silakan kita bisa belajar bersama-sama, sharing bagaimana cara kita menentukan ataupun meraih sebuah profit ya, dari teori ataupun formula rumusan tentang support, garis support ya teman-teman ya, support trendline seperti itu. Besok ataupun pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, kita bisa mengulas kembali tentang resisten menggunakan garis juga ya teman-teman ya. Jadi yang sederhana saja, tidak usah yang ribet menggunakan banyak apa namanya indikator ataupun perhitungan, tapi kita yang simple, tapi kita bisa apa ya, mudah dipahami, mudah dicerna, dan mudah untuk kita aplikasikan di dalam aktivitas trading kita ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman informasi ataupun sharing kita pada kesempatan hari ini di Sinau Saham di bulan November tanggal 6 ya teman-teman ya. Semoga bisa mendapatkan atau memberikan manfaat kepada kita semuanya, kepada saya utamanya ya, dan teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam cuan, salam investasi untuk kita semua, dan thank you.